Inilah tampang Bribtu Fadilatun menyesal bakar suami, sempat meminta maaf ke almarhum di RSUD. Inilah tampang Bribtu Fadilatun nikmah tega bakar suami, Bribtu Rian Wicaksono. Kasus yang menggemparkan publik ini terjadi di kediamannya yang berada di Komplek Asrama Polisi, Aspol, Polres Mojokerto, Sabtu, 8 Juni 2024, sekitar pukul 10.30 WIB pagi. Adapun penyebab Bribtu Fadilatun nikmah tega membakar suami hingga meninggal dunia karena kesal gaji ke-13 dipakai untuk judi online. Kini beredar tampang Bribtu Fadilatun nikmah di media sosial usai diamankan pihak kepolisian. Tampak Bribtu FN mengenakan hijab hitam dan baju hijau. Dari raut wajahnya terlihat menyimpan penyesalan terhadap tindakan berujung menewaskan sang suami Bribtu Dian Dwi Wicaksono. Akibat perbuatannya, Bribtu Fadilatun Nikmah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Mapolda Jatim atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap suaminya hingga meninggal dunia. Bribtu Rian Dwi Wicaksono, 27, polisi yang dibakar istrinya yang juga seorang polwan sempat teriak minta tolong setelah dibakar hidup-hidup. Teriakan terakhir Bribtu Rian Dwi Wicaksono usai dibakar istrinya Bribtu FN, 28, ternyata sempat didengar tetangganya. Ternyata, Bribtu Rian Dwi Wicaksono sempat meminta tolong dan berteriak setelah dibakar istrinya hidup-hidup dengan tangan diborgol. Bribtu Rian juga sempat berusaha keluar garasi namun terhalang mobil dan juga tangan kiri dalam keadaan terborgol di tangga lipat. Saksi Alfian yang mendengar teriakan minta tolong korban sehingga saksi masuk ke dalam garasi dan langsung memadamkan api yang membakar tubuh korban. Namun nahas, Bribtu Rian mengembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu, 9 Juni 2024, pukul 12.55 WIB setelah menjalani perawatan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Sebelum meninggal dunia, Bribtu FN disebut sempat menyampaikan permintaan maaf kepada suami atas tindakannya yang mengerikan itu. Di sisi lain, motif Bribtu FN membakar suaminya itu akhirnya terkuak. Inilah motif polwan Bribtu FN membakar suaminya yang juga polisi di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu, 8 Juni 2024. Awalnya Bribtu FN disebut membakar suaminya Bribtu RDW karena gaji ke-13 suami tersisa tinggal Rp800.000. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jatim Komisaris Besar Dirmanto lalu membeberkan motif lainnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sakit hati karena suaminya menghabiskan uang belanja untuk bermain judi online. Motifnya adalah saudara Bribtu RDW sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Mohon maaf, ini dipakai untuk main judi online, kata Dirmanto. Diketahui ketiga anak Bribtu RDW dan Bribtu FN masih kecil. Anak pertama usia 2 tahun, anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan. Nah ini kan banyak-banyaknya membutuhkan biaya, jelasnya. Dirmanto mengatakan kini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini, pelaku sudah ditangkap dan ditahan serta ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi pelaku mengalami trauma mendalam, kata dia, dilansir tribun-medan.com dari kompas.id, Senin, 10 Juni 2024. Atas tindakannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Saat ini, tersangka tengah mendapat pendampingan dari tim psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Insiden polwan membakar suaminya itu terjadi di asrama polisi, Aspol, Polres Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu, 8 Juni 2024. Kejadian bermula ketika keduanya pulang dari tempat kerja masing-masing. Sesampainya di rumah, suami istri itu terlibat cekcok. Perdebatan rumah tangga itu berlanjut dengan penyiraman bensin oleh Bribtu FN kepada sang suami. Kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badannya yang bersangkutan. Kata Dirmanto, masih dari sumber yang sama. Tak jauh dari tempat kejadian perkara, TKP, Dirmanto berkata, ada sumber api. Alhasil, percikan sumber api itu langsung membakar korban. Usai kobaran api di tubuh korban dapat dipadamkan, Bribtu FN sempat berupaya menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit.
Kemudian dibawa oleh tersangka atas nama Evan ini dibawa ke RSUD. Jadi Evan ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menolong yang bersangkutan membawa ke rumah sakit dibantu oleh beberapa tetangga, terang Dirmanto. Setibanya di rumah sakit, Dirmanto berkata bahwa Bribtu Evan sempat menyampaikan permintaan maaf kepada suami atas tindakannya. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu, 9 Juni 2024, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat.